Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita berkumpul bukan untuk membahas materi, sebuah materi ya Jero ya. Cuma kali ini kita ingin memaparkan atau menjelaskan sudut pandang kami dari Taksu Poleng mengenai kecelakaan atau kejadian yang akhir-akhir ini viral lah. Artinya itu menjadi sebuah teguran kita di Bali karena terjadi kecelakaan di yang mungkin kita blur aja ya di mana. Nah, cuma ini sedikit mengusik kita Jero. Artinya dari kejadian ini sedikit mengusik kita karena banyak sih netizen yang bertanya ke kita kenapa enggak membantu seperti itu. Yeah. Kenapa enggak membantu? Nah, mungkin untuk sebelumnya nanti bakal dijelaskan sih bagaimana kronologis kita atau histori kita dalam berusaha membantu atau menyikapi masalah ini gitu. Yeah. Mungkin Jero bisa dijelaskan nih kronologisnya atau gimana kita bergerak gitu loh. Jadi sebelumnya Om Sukses itu sebelum tak lain yang pertama kami ingin memohon maaf lah dari apa namanya ke atas keterlambatan video ini. Sebenarnya jujur kami tidak ingin mengungkap ini beliau. Yeah, jujur kami tidak ingin mengungkap ini dan dari requestan dari Sumedang Taksi Poleng ingin kami berangkat ke sana dan kami berangkat tetapi kami pertamanya adalah off the record jadi kami tidak membuat video. Apa namanya video apapun di lokasi karena jujur kami tidak ingin dikatakan sebagai apa namanya pansos hal ini jadi nanti Sumedang Taksi Poleng bisa dilihat kami dari video ini kami tidak akan mengambil keuntungan apapun kami akan menutup iklannya jadi benefit atau keuntungan dari video ini kami akan tutup karena kami murni ingin membantu sebenarnya dan kemudian kenapa kami sekarang melakukan membuat video ini adalah untuk menjawab apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang banyak mengatakan kami tidak berangkat ke sana dan kami tidak membantu jujur kami sudah melakukan upaya jadi kronologisnya secara singkat seperti ini bahwa hari Sabtu beliau jadi hari Sabtu kami dari tim Taksu Poleng itu berangkat ke apa namanya ke Gianyar lah pada hari Gianyar jadi dari 2 hari setelah kejadian kami sudah ingin kesana kami berusaha mencari kontak dari keluarga korban tapi kami kesulitan mungkin teman-teman bisa lihat di postingan Ebi Tiang pribadi jadi Tiang banyak juga komen dia dari channel berusaha meminta informasi kontak karena bagi kami itu kami tidak etis kami nyelonong karena ini adalah masalah musibah kemanusiaan jadi kami berusaha kemudian hari Jumat lah kami baru mendapatkan kontak keluarga korban kami hubungi apakah kami boleh kesana seperti itu untuk ya berusaha membantu lah apa yang kami mampu dan apa yang kami bisa lakukan beliau jadi disetujui oleh keluarga korban hari Sabtu kami berangkat dari tim Taksu Poleng menuju rumah korban yang pertama. Kenapa kami ke rumah korban? Karena secara sastra atau kepercayaan kami harus minta restu dulu kepada leluhur dari korban itu sendiri beli. Jadi kami sempat nangkil di apa namanya Merajang atau Betari yang guru atau Kemulan lah. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat itu ada fotonya beli ya. Kalau nggak salah dapat kayaknya kita mutu tapi nggak dapat up ya. Semoga lah masih. Jadi kami setelah sembahyang di Merajang beliau di pura keluarga korban kami mendapatkan feeling lah kalau petunjuk mungkin terlalu serem beliau jadi karena intuisinya. Ya kami anggaplah ini suatu feeling bahwa dari petunjuk di sana korban itu tersangkut di bawah batu seperti dulu beliau di bawah batu besar kemudian informasi dari feeling lah bisa dikatakan petunjuk dari apa namanya leluhur di sana kami disuruh tangkil ke pura Beji beliau kemudian setelah itu kami ke pura Beji jadi pada saat itu hari Sabtu jujur kami berusaha menjauhi atau istilahnya apalah menghindari keramaian beliau jadi kami tidak masuk dari depan kami lewat belakang dan kami pakai pakaian biasa kami nggak ada pakai kamen ini jadi sekali lagi kami sebenarnya ingin menutup jati diri pada saat itu kemudian kami setelah di pura Beji kami sembahyang kami mendapatkan petunjuk bahwa lokasi korban itu ada di sebelah kanan pura Beji beliau sebelah selatan ya sebelah selatan mohon maaf arah matanya lupa arah utara yang jelas dari arah jembatan itulah kemudian kami ke sana jadi kami menemukanlah ada batu besar mungkin kami foto kenapa kami foto karena
nanti kami jelaskan kenapa kami foto tempat itu. Jadi seperti ini semeton, ini kan ada aliran sungai dari korban jatuh sekitar dari 1 kilo kemudian masuk ke bawah terowongan bawah tanah, jadi tembusnya di sini. Jadi dari feeling lah, sekali lagi feeling, karena kami nggak mau pakai penerawangan, nanti takutnya nanti dikira nggak lah. Masuknya ke sini, di situ feeling di sana bahwa korban itu ada di bawah ini, belia bawah ini. Kemudian kami juga sempat istilahnya melakukan komunikasi dari istilahnya penunggu-penunggu yang ada di sana, minta izin bahwa memang benar korban itu ada di sana, seperti itu teman-teman. Kemudian kami juga sempat menanyakan kepada warga apakah tim SAR belia pernah masuk ke sana, seperti itu. Jadi dari kesaksian warga bahwa 4 kali dicoba belia, ya, tim SAR tidak bisa masuk karena satu airnya terlalu keras dan berbatuannya terlalu tajam-tajam dan besar, takutnya nanti membahayakan, seperti itu teman-teman. Jadi setelah itu kami foto, inilah kenapa kami foto, karena kami punya teman dari Tasik Boleng itu kerja di Angkatan Laut belia. Angkatan Laut mungkin nanti kalau diberikan sama beliau menampilkan chatnya itu, nanti kami akan isi pembicaraan kita. Isi pembicaraan, kami minta tolong sama beliau. Kami berharap lah, karena beliau istilahnya sebagai tim halil, bisa dikatakan lebih halil dalam medan seperti itu. Kami minta tolong, kami foto lokasinya yang menurut kami korbannya ada di sana. Sekali lagi, korbannya ada di sana. Ini menurut kami teman-teman, karena mungkin banyak paranormal sudah melakukan upaya-upaya. Jadi setelah itu besoknya beliau itu kesana dan juga mengajak tim BPBD. Basarnas lah, dari Kabupaten Gianyar untuk kesana dan membawa tongkat panjang, tetapi tidak sampai ke dasar sungai, artinya untuk mengukur kedalaman. Kemudian dari penuturan beliau bahwa 80% lah korbannya ada di sana, karena sudah tercium bau busuk beliau, bau amis, tapi cuma masuk nggak bisa. Nanti mungkin kami akan tampilkan percakapannya kalau diizinkan teman-teman. Dan kemudian dari penerawangan kami bahwa tidak ada kaitannya dengan dari feeling kami tidak ada kaitannya dengan makhluk astral. Jadi ini murni tersangkut karena alam. Jadi sekali lagi kami mohon maaf sebesarnya atas ketidakmampuan kami untuk menolong hal ini. Jadi pada masyarakat Bali pada umumnya dan juga keluarga korban, khususnya kami dari Tatsu Poleng, sangat memohon maaf, tidak bisa melakukan apapun. Jadi mungkin banyak teman-teman yang menaruh harapan besar kepada kami. Kami sudah coba semaksimal mungkin. Karena masalahnya ini masuk di bawah terowongan tanah, kami tidak bisa melakukan upaya apapun ya teman-teman. Mungkin itu sekilas lah perjalanan kami ke sana mungkin. Jadi itu sih teman-teman dari penjelasan Bu Jero tadi, bahwasanya kita dari tim Tatsu Poleng sudah berusaha semaksimal mungkin dan sempat juga kita mohon restu dari pihak keluarga dan diizinkan kami untuk membantu. Kami juga di sana diantar oleh warga juga dari sana bersama-sama nanti kemarin pada saat itu mencari titik-titik di mana keberadaan korban. Jadi sekali lagi ketika ada berjuru kami mohon maaf, mungkin dari teman-teman menaruh harapan pada kami bahwasanya banyak sih masyarakat di sana yang berekspektasi terhadap kami. Mungkin kita lanjutkan beliau. Jadi seperti itu teman-teman, sekali lagi mungkin beribu-ribu maaf lah kami sampaikan bahwa ini juga suatu tamparan bagi kami, suatu pembelajaran bagi kami bahwa dari fenomena ini alam menyeleksi kami bahwa kami itu tidak ada apa-apanya. Jujur kami merasa bahwa kami itu tidak ada apa-apanya. Kami tidak bisa melakukan yang diharapkan oleh masyarakat Bali pada umumnya dan keluarga korban pada khususnya. Kami tidak bisa melakukan apapun. Jadi kami hanya bisa membantu titik korban itu dari sudut pandang kami. Jadi kembali lagi kepada teman-teman. Jadi bahwa dalam konsep sastra antara penghuni bawah air atau dalam air dengan penghuni datu adalah beda beli. Jadi kami ini kekurangan kami tidak bisa komunikasi dengan penghuni di bawah air itu. Itu mungkin yang perlu istilahnya kami untuk pelajari dan juga untuk teman-teman lah yang
yang mungkin ada di sekitar lokasi itu mungkin lebih sering lagi lah berdoa, semoga ada hujan yang deras sehingga ada perubahan volume air yang nanti mendorong korban mampu keluar. Itu cara feeling kami, tapi kami juga berharap apa yang kami sampaikan ini adalah salah dan kami berharap korban itu masih selamat. Ya, jadi yang terbaik. Jadi kami berharap ini loh, feeling kami ini adalah kesalahan, kekeliruan belia. Ini juga untuk teman-teman, mungkin banyaklah paranormal yang sudah melakukan usahanya, jadi mohonlah kita hormati, beliau sudah melakukan apapun yang terbaik yang untuk korban seperti itu. Jadi sekali lagi jangan lagi menjudge. Mungkin beliau ada tambahan. Mungkin sebelum ditutup, ini kita sebenarnya pekerjaan untuk kita semua sebenarnya, karena ini anggap momen ini kita jadikan untuk pendewasaan spiritual juga. Artinya manusia itu terlalu berekspektasi dengan, anggap kalau kita sebut balian atau manusia sakti, sebenarnya kita juga nggak ada apa-apanya dengan semesta gitu. Iya, jadi untuk teman-teman mungkin kan kami juga sudah berusaha dari misalnya penunggu di sana dan juga menggunakan sasra Bali seperti Sugra Pukulun Tita. Kalau penguasa sungai itu kan diajarkan ke tempat manusia itu adalah Ratu Madi Jelaung. Kami juga sudah berusaha meminta bantuan kepada beliau atau saudara kita semua untuk memandu hal ini, tetapi semesta berkenak lain semesta karena ada sumbatan di dalam. Jadi ada seperti palung beliau, ada palung itu menurut juga kesaksian dari tim beliau, tim Basarnas yang sempat kami hubungi seperti itu. Kalau beliau bilang di sana ada palung yang membahayakan lah beliau, jadi tidak berani ngambil risiko. Jadi kami berdoa lah semoga ada hujan yang deras sehingga merubah volume air, merubah arus air sehingga ada mendobrak palung itu untuk keluarlah korban seperti itu. Jadi ya sekali lagi kami mohon maaf kepada korban pada khususnya. Mudah-mudahan enggak korban segera ditemukan. Ditemukan. Sudah banyak sih sekarang teman-teman kita para pendekat spiritual ke sana berdatangan untuk membantu mengeluarkan tenaga semampunya. Dan kita juga berharap apa yang menjadi killing kita itu salah sebenarnya. Iya, benar. Karena apapun hasilnya nanti, kita berharap si ibu yang menjadi korban ini masih tetap hidup. Jadi pada mungkin ini tanggal berapa ini, Pak? Tanggal 29 ya? Tanggal 29. Jadi per tanggal 29 tadi pagi menurut kesaksian itu baunya amis itu masih ada di sana. Per tanggal 29. Jadi takutnya nanti aparat bininya kan lewat karena sudah ada arus yang berubah mungkin itu belia. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi sekali lagi dari ini kami tidak mengambil apapun. Mungkin teman-teman bisa lihat kami menutup iklan dari ini, kami menutup keuntungan atau benefit dari hal ini. Jadi kami sebenarnya tidak ingin mengungkapkan ini, tapi karena banyak netizen yang terus mengejar, apa semeton yang terus mengejar menanyakan bahwa kami itu dikira lah nantinya tidak melakukan apapun. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan ini adalah suatu kegagalan bagi kami, tamparan sangat memalukan bagi kami. Kami gagal dari apsilahnya apa namanya, harapan ini. Mungkin setidaknya kita sudah berusaha ya teman-teman. Sekali lagi ini teman-teman, mudah-mudahan dari kejadian ini kami di sini kita saling introspeksi lagi kembali dan mungkin para penekun spiritual jangan kecewa. Mungkin yang masih bisa mematuh, mari kita saling bersinergi. Di sini juga dari masyarakat yang masih menggunakan tenaganya, bukan doanya juga daripada teman-teman, semoga si korban segera ditemukan. Jadi mungkin masukan sedikit, jangan terlalu berharap lah sama kami dari YouTuber karena masih banyak tokoh-tokoh spiritual yang tidak bermain media sosial dan kami yakin beliau mampu untuk itu melakukan yang terbaik lah. Ya, terbaik. Jadi, dan juga pesan sama teman-teman ya, artinya apapun yang orang lain lakukan gitu loh, intinya itu untuk membantu juga kan. Hargai. Di luar daripada dia mencari keuntungan, itu adalah urusan dia dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta. Jadi ya setidaknya mereka melakukan itu untuk membantu gitu. Ya, sudah jauh-jauh meluangkan waktu juga ke sana. Iya. Ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Nah, kurang lebihnya apa yang kita sampaikan itu kita mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman juga atau kepada keluarga korban khususnya. Nah, mungkin akhir kata kita tutup dengan permohonan. Om Santi, 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 Om.